Nah, kita lihat di Pulau Jawa terlebih dahulu. Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota dengan UMP tertinggi yakni 4.452.724. Angka ini naik sekitar Rp36.000 atau tidak sampai 1% per bulan. Angka ini di atas data inflasi year to date per Oktober kemarin di angka 0,67, tetapi masih di bawah inflasi tahunan di 1,2%. Untuk beberapa daerah lain, seperti dari Banten hingga Jawa Timur, kenaikannya berkisar antara 0,78% hingga yang tertinggi daerah istimewa Yogyakarta 4,3%. Nah, kita lihat beberapa daerah di luar Pulau Jawa, saudara. Berikut beberapa daerah dengan UMP tertinggi. Kenaikannya berkisar 0 hingga 2,04%. UMP tertinggi misalnya ada di Provinsi Papua sebesar Rp3.561.932 dengan kenaikan UMP 1,29%. Kenaikan angka UMP ini tak jauh jika dibandingkan dengan estimasi yang disebutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, yakni 1,09% secara nasional. Gabungan Serikat Buruh akan